Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam. Di kesempatan kali ini kita akan kembali ngaji, ngatur jiwa. Bagaimana tata caranya untuk mengatur hati dan pikirannya agar bisa nyawiji, menyatu dengan Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan mengkaji mengenai ketika PSK jatuh cinta dengan lelaki. Dia merubah segalanya. Dalam hal ini, mohon maaf, saya bukan menjelekkan beberapa pekerjaan ataupun beberapa oknum tertentu. Saya hanya mengkisahkan kisah dari klien saya yang mana dengan izin dari Gusti Allah, berkahnya dari Guru Mulia Syekh Maloyo, semuanya diubah, semuanya diberikan jalan keluar yang paling terbaik. Kalau Gusti Allah sudah merencanakan, pastinya hasilnya begitu indah. Klien saya ini sebelumnya mengatakan, "Kang, saya ini sering nonton videonya jenengan, Kang. Berkenaan dengan masalah ilmu tarik sukmo, berkenaan dengan masalah cara kawero, dan beberapa video lainnya. Tapi yang membuat hati saya ini merasa damai, merasa nyaman, ketika jenengan menceritakan mengenai kupu-kupu malam yang diberikan barokah dari Gusti Allah, Kang. Jujur, ngapunten nggih, Kang. Saya ini wanita malam, Kang. Memang saya mengakui bahwa hal ini merupakan hal dosa, Kang. Tapi jenengan harus tahu, Kang. Sebelum saya melakukan hal ini, istilahnya berhubungan intim dengan orang lain, sebelumnya saya sholat dahulu, Kang. Kemudian ketika selesai, ya saya mandi wajib, kemudian saya menjalankan ibadah lainnya, Kang. Berarti saya ini kan orang baik, Kang. Karena dalam hal ini saya tidak mau menghakimi seseorang, ya saya mengatakan, jenengan orang baik karena hatinya masih ada Allah. Enggih, Kang, saya ini ingin berubah. Kemudian dalam beberapa perbincangan, akhirnya klien saya ini menginginkan untuk memanfaatkan sebuah cincin khusus, yaitu cincin Dewi Rembulan. Cincin ini secara spiritual diyakini bisa dimanfaatkan untuk membuka energi asmara dalam diri seseorang secara maksimal. Selain itu, bisa dimanfaatkan untuk membuka energi kerejekian. Mohon maaf, G. Klien saya ini memang pada waktu itu masih melakukan pekerjaannya sebagai PSK. Namun, di sela-sela waktunya, klien saya ini berusaha untuk melakukan usaha lahiriah dengan berdagang kosmetik. Namun, mohon maaf, saya tidak dijelaskan secara rinci ini kosmetiknya apa. Dengan izin dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, ternyata bertemu dengan supplier laki-laki. Lah, pada waktu pertama hubungan mereka nggih sebatas masalah pekerjaan. Namun dengan izin dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, cincin Dewi Rembulan ini memunculkan energi asmara yang begitu tinggi. Hingga akhirnya sang lelaki ini bisa jatuh hati. Wah, kok bisa begitu, Kang? Apakah hal ini bisa dipraktekkan oleh semua orang, Kang? Jawabannya bisa. Selama hati jenengan bisa pasrah, bisa sumelek. Dan hal ini dengan izin dari Gusti Allah Subhanahu wa taala sudah terbukti sama klien saya. Dalam perjalanan waktu, mereka ini usahanya semakin rame. Hingga akhirnya, mohon maaf, klien saya yang PSK ini lebih fokus di jualan. Kemudian,
kemarin mengabari sama saya merintis beberapa usaha baru. Kita doakan, semoga Gusti Allah memberikan hidayah, memberikan kelancaran rezeki, hingga klien saya ini berhenti dari pekerjaannya yang mohon maaf kurang baik, kemudian mereka ini disegerakan untuk menikah. Jika dalam hal ini jenengan tertarik dengan ageman ini, saya persilahkan bisa menghubungi saya. Untuk nomor saya nantinya, insya Allah akan saya sertakan di bagian deskripsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam.